Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi diare atau mencret. Ini adalah Diatab dengan isi kandungan Atapulgit, tablet untuk diare. Cara kerja obat dapat mengabsorpsi racun dan bakteri penyebab diare, dapat mengurangi frekuensi buang air besar, memperbaiki konsistensi feses yang encer. Kemudian sudah terdapat keterangan lengkapnya pada bungkusnya atau lembaran kertas brosurnya, indikasi Diatab untuk pengobatan simptomatik pada diare non-spesifik atau diare yang tidak diketahui penyebabnya yang jelas. Untuk kontraindikasi, obat ini tidak boleh diberikan pada pasien di mana konstipasi harus dihindari, penderita obstruksi usus, dan yang hipersensitif terhadap antabulkit. Kemudian efek sampingnya yaitu konstipasi biasanya ringan dan bersifat sementara. Jenis tabletnya berwarna hitam, kemudian ini efektif digunakan untuk orang dewasa, tidak untuk digunakan pada anak usia kurang dari 3 tahun. Jadi, apabila Anda mengalami diare atau mencret, Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan Diatab. Untuk satu lembarnya isi 4 tablet, bisa membelinya di apotek atau toko obat terdekat dengan kisaran harga 3-4 ribuan saja. Cukup murah namun efektif mengobati sakit diare atau mencret. Kemudian untuk aturan pakai sudah terdapat petunjuk pada lembarnya. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 2 tablet setiap setelah buang air besar. Maksimum penggunaan 12 tablet dalam waktu 24 jam. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 1 tablet setiap setelah buang air besar. Demikian review singkat kali ini, semoga bermanfaat.